Amat Ihya Ulumuddin. Siapa? Nama kitab ya. Muhammad Ihya Ulumuddin dari Kabupaten Batang. Pada hari ini saya akan meminta izin kepada adik-adik semua, teman-teman dari Pantai Nurul Ihsan. Pantai Nurul Ihsan yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, yang insya Allah soleh dan solehah. Amin. Untuk minta waktunya, ini saya Ihya sedang melaksanakan proses kegiatan akhir daripada perkuliahan, yaitu membuat apa, ayo, skripsi. Dan skripsi saya ini mengangkat judul yang berkaitan dengan metode pembelajaran baca tulis Al-Qur'an menggunakan sistem level yang diciptakan oleh Ustadz Gus, sinten nama lengkapnya, ayo, Gus Taheb Mustabik Supi. Nah, dalam hal ini, pada hari ini, sore ini, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Panti Nurul Ihsan dan kepada keluarga besar Panti, pengasuh, pengurus, dan semuanya. Mohon maaf apabila kedatangan saya ini mendadak, tidak ada pemberitahuan sebelumnya, karena memang langsung dari Batang dan diajak Gus Tahir, niatnya mau belajar, tapi langsung praktek aja, ya udah praktek. Nanti kalau prakteknya kurang lancar, saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya nih. Soalnya memang baru pertama kali. Dan berikutnya, nanti saya akan mengikuti seperti biasanya, seperti apa pola pembelajaran daripada menggunakan sistem level, entah itu yang BTQ ataupun yang pelajaran hadis. Ya, seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf apabila testimoni. Dan berikutnya nanti panjenengan akan diberi testimoni atau komentar. Bahasanya kalau di Facebook kan ada like dan komen. Ya kan? Biar lebih paham. Nanti jenengan diparingi kertas diisi kelebihan daripada metode sistem level. Apa nek ngagem sistem level iki jenengan lebih paham, lebih cepat apa gimana. Dan kekurangannya juga ditulis, karena nanti juga buat bahan evaluasi biar sistem level itu ke depan lebih maju, diperbaiki. Ini langsung dibutuhkan. Langsung. Berarti ya. Nanti sembari panjenengan menunggu giliran membaca, bisa mengisi ini ya. Dikasih nama, sekolah. Yang sekolah dikosongi seperti ini. Sekolah diisi dah. Sekolahnya beda-beda loh. Sekolah negeri ini beda-beda. Oh, mana enggak? Orang tapi dia itu sama ganti nih komputer. Ini sekolah sing saat ini dia sekolahnya. Ini identitas panjenengan diisi semua nggih. Mbak-mbak, mas-mas yang ganteng-ganteng cantik-cantik. Sekolah dan tempat tanggal lahir. Terus diisi kelebihan daripada menggunakan sistem level selama ini. Sudah berapa kali berarti? Sudah berapa lama menggunakan sistem level? Setahun lebih. Lah, setahun itu diisi kelebihannya. Alhamdulillah selama setahun saya dengan sistem level membaca Al-Quran satu hari langsung khatam, misalnya gitu kan. Juz amah, tajwid, ghorib, hadis, setengah hari langsung hafal 50 hadis kan, misalnya gitu. Itu misal. Lah, kekurangannya diisi dengan sistem level saya megang HP kok derdek misal kayak gitu tahan foto perorangan apa pas maju ya. Ini ya nanti testimoni kan harus ada foto nih, jadi nanti setiap orang tak foto ya. Nanti yang mengajar gantian ini kan biar praktek kan, aku bagian yang moto-moto. Jadi motonya gini ya, bawah gini loh, ini tak foto. Lo, aku biar tahu namanya sih, soalnya kan nggak tahu namanya sopo-sopo kan. Oke sih, langsung mulai begini. Apa? Hah? Sisa? Oh. Si Manong semburak mangkat. Sisa mangkat mau kuli semburak.
Nah itu loh. Tapi kapan bisa makan apa bisa bisa makan terus? Apa muncul terus? Kapan bisa? Kapan bisa apa memang rasa terus ya jadi ya? Rasa terus kan lah apa terus apa lagi sih rasa apa dia makan ada orangnya ya? Kerja semua? Kerja semua? Jadi dia raso ya? Raso makan nanti ini? Langsung ngajar ya? Tak kanon, tak panu ini tuh, jadi gini aja ini katanya kurang mumpuni. Lagi, lagi. Masih, lagi, lagi. Mulai dari ini kan, berarti dipanggil. Abdul Aziz maju. Aku masih putusin dengan lo. Aku sih. Putusin ya, aku pura-pura tau lagi gak ngajar. Sudah pusing ini mau. Level Level 40. Wes. Gue nek wes ya dengan sing aja. Tapi langsung ngajar ya, tinggal lo pengen ngajar saja sih. Ibu bos. Ya langsung aja. Langsung aja kan. Jadi kan dua putaran kita ya, ibunya mah. Kita pakai level 40 segini ya latihan. Ini apa? Alasannya karena ada kesalahan di setiap tanwin bertemu di bertemu doma salah-salah. Itu langsung salah. Tidak. Cek. Baca. Cek.
sholatnya ini suruh baca aja. Setiap sholat berapa? Kembali, kembali. Kita salah. Ayo. Mau bacanya gimana? Alasannya karena bacaannya aneh di dunia kode atau menembak suara misalnya kita akan ya, kembali salah patah oleh Kamu bacanya langsung yang benar. Karena ada bacaan yang aneh. Termasuk bacaan dari palasannya pengulangannya ini. Soalnya waktunya habis dia tunggu.
sekarang jadi panggil lagi murid lanjutan ini ngajarnya berarti ngajarnya oh ini lulus kuliah STC berarti dengan lo tanggal berapa ini kan tanggal 12 12 biasanya kita akan manggil ke murid lantai cepat-cepat aku mau mutu-mutu nih aku lulus gak apa sih terus yang itu nanti gak ini kalau lanjutannya dari yang ini pakai APW sinkron. Soalnya biar bisa sinkron. Yang bermaksud dia ngajak di sini apa? Setiap orang sembako 5 menit. Sembako waktu 5 menit. Monggo Mas. Ini kita ini siswa ya, Pak Sata. Pak Sata kantina ya. Terus kembali lagi. Ulangi dong. Naik kembali F11. F11 mau untuk menghasilkan waktunya ke balik ke waktunya ke timer jilid bisa. Nah ini jumlah ini play. Nah besok 5 menit. Terus sekarang ini nah ini dari itu langsung pro. Oh sama ya sering langsung yes. Latihan ya sih yes. Iya latihan kan stress. Hai. Ini Alisa ya? Coba saya. Bismillah. Inna rabbi laghafurur rahim. Termasuk bacaan murid alasannya karena pertanyaan bingung itu yaitu majeri dan miring apa malah miring cara bacanya majeri bismillah di majeri berusaha betul ya wal wal yauma idzil haq termasuk bacaan gaib alasannya aku iya lihat cek ya bacaan oleh bahasanya karena bacaan itu menyebabkan oh tahun lalu cara membacanya ditambah asal berarti yauma idzil haq salah ya. Syana qaumin ala allahi wa aqrabi taqwa wa taqwa termasuk tentang diri alasannya sama kata-kataan aneh saat dihafal saat dibasalkan. Yeah. Orang bertanya Allah tak hidup ini ya betul ya betul wa malaki pakola ini rasulullah rabbil alamin termasuk kategori alasannya terdapat bacaan aneh agar hafal wa malaiki cara membacanya iya cek ya bacaan dalam bacaan wa malaiki pakola ini rasulullah kalau bisa kok pernah bertanya anak di pasal alas selatan malam wal waznu yauma ilham termasuk kategori alasannya terdapat
Sekarang ada nunwi olah atau kumat. Sekarang bacanya ditambahkan nun kasroh. Betul. Qalu ya wailana amrana ibna rabbina inna wa'ada rabbana wa qalu termasuk bacaan lahir yang dapat dibacakan oleh yaitu sakta dalam bacanya berhenti sejenak lalu sejenak dua harokat lalu alif atau harokat dua harokat lalu ini salah biasanya bu apa cek neng apa pernah oh tidak milih punya pemilu sejenak nama pernah ada dua harokat wa malaihi faqala rasul rabbil alamin termasuk kata alif alasnya tepat bacaan anak yaitu salah silakan malak cara bacanya tadi baca pendek wasamu tebana abukoh termasuk kata alif alasnya dapat bacaan anak yaitu asal nanti cara bacanya kakak lamunabun Allah kakak lamunabun bismillahirrahmanirrahim bacanya karena bacaan anak pada saat dilaksanakan cara bacanya lata lamunabun wa muda lamunabun istitim dari Maluya untuk mengembalikannya gimana? Timer ya. Sebelumnya sering enggak di kayak gini. Tanggal berapa sekarang? Berikutnya siapa? Siapa lagi? Ambon. Sampai malam. Ini Mbak. Masih. Thank you.
Lagi khusus sore Hatis gimana tuh? Luruskanlah dan samakanlah sholatmu. Luruskanlah dan samakanlah sholatmu. Atau kalau tidak Allah akan benar-benar mengubah wajahmu. Atau kalau tidak Allah benar-benar akan mengubah wajahmu. Luruskan dan samakanlah sholatmu. Karena atau kalau tidak Allah akan benar-benar merubah bentuk wajahmu. Itu senang itu hadis 12 dari lagi An Sofiyah radhiyallahu anhu yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya bertanya, "Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepada saya tentang wudu." Beliau bersabda, "Sempurnakanlah wudumu, basuhlah jari-jari, basuhlah salah-salah jarimu dan perdalamlah di dalam menghirup air dalam lubangmu kecuali kamu dalam keadaan puasa." Jadi riwayat Abu Dawud dan Bukhari. Hadis tentang sholat hadis 15 dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda katakanlah sok-sok sholatmu sebab merupakan kau termasuk kesempurnaan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Jadi tentang sholat hadis 14 dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu ya berkata. Dari Anas radhiyallahu anhu ya berkata Rasulullah, katakanlah sukses sholatmu karena sebab meratakan sholat masuk tentang sholat. Dan hadis tentang sholat hadis 14 dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang berkata, saya berbuat kepada Rasulullah SAW untuk senantiasa melaksanakan sholat, menaikkan zakat, dan dan memberi nasihat kepada sesama muslim. Jadi setiap hari kita memberi. Langsung berarti. Misalnya langsung. Gitu kan. Jadi senang sholat sambil jadi senang sholat jadi 13 dari Abu Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu yang berkata teruskanlah katakanlah barisan sholatmu atau kalau tidak aku akan berubah sisi wajahmu. Jadi sebuah jadi senang sholat dari 19 dari Anas radhiyallahu anhu yang berkata katakanlah sukses sholatmu sebab meratakan sholat termasuk sholat. Jadi selibayah dari muslim dan senang sholat dan sholat dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang berkata. Jadi senang sholat dari 13 dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu yang berkata Rasul, dah kok bunyi malam. Bisa atau tidak? Berarti saya lahir. Ah, dilihat kan?